apa kabar? Cikgu berharap kamu semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat sahaja. Kembali lagi bersama dengan Cikgu Jenny untuk subjek pendidikan seni visual pada hari ini. Baiklah, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah membuat kain songket. Aktiviti ini dibawa bidang mengenal craft tradisional, kegiatan resis, bahan dan alat, warna air dan krayon. Baiklah, mari kita baca KSB dan SB bersama-sama. KSB kita pada hari ini ialah menghasilkan corak kain songket dengan teknik resis. Manakala SB pula ialah yang pertama mengenal pasti motif kain songket. Dan yang kedua menghasilkan corak kain songket yang menarik dengan teknik resis. Baiklah murid-murid, sila keluarkan buku aktiviti seni visual Anda. Kemudian buka muka surat kedua. Sila lihat panduan aktiviti yang keempat. Murid-murid dapat lihat di sini unsur seni yang terlibat adalah garisan, warna, dan ruang. Manakala prinsip rekaan pula, kesatuan dan harmoni. Dan media yang akan kita gunakan pada hari ini ialah media basah, karena kita akan menggunakan warna air. Dan jangan lupa untuk sediakan berus warna, pelet, dan cawan bancuhan sebelum kita memulai aktiviti kita pada hari ini. Baiklah, sekarang mari kita buka muka surat 16. Untuk bahagian ini, murid-murid diminta untuk menulis nama dan kelas. Seterusnya, kita akan masuk kepada langkah-langkah untuk membuat kain songket dengan teknik resis. Langkah 1, mengenal corak songket mudah. Nah, sebelum kita menghasilkan corak kain songket ini, mari kita kenali beberapa jenis corak kain songket. Baiklah murid-murid, seperti yang terdapat dalam buku aktiviti seni visual kamu, terdapat 3 jenis corak kain songket mudah. Antaranya ialah pucuk rebung, bunga tanjung, dan siku keluang. Pada muka surat 16, murid-murid dikehendaki untuk melukiskan ketiga-tiga jenis corak songket ini. Oleh itu, mari kita masuk kepada langkah kedua. Pada muka surat 16, lengkapkan lakaran dengan corak tradisional. Warnai lakaran dengan warna krayon, seperti yang terdapat dalam gambar ini. Pastikan murid-murid melukis 3 jenis corak songket mudah. Dan langkah terakhir, langkah ketiga, warnai latar dengan warna air pilihan kamu. Murid-murid bebas untuk memilih jenis warna air yang disukai. Tapi pastikan warna krayon tidaklah sama dengan warna air. Maksudnya di sini, jika corak songket Anda adalah berwarna merah, pastikan bahagian latarnya bukan warna merah, seperti dalam gambar ini. Coba murid-murid perhatikan, corak songket yang dilukis adalah berwarna merah, sedangkan bahagian latarnya diwarnai dengan warna putih dan hitam. Ini akan menimbulkan kesan kontra, karena warna krayon dan warna air tidak bercampur satu sama lain. Inilah yang dikatakan corak resis. Inilah hasil karya corak kain songket dengan menggunakan teknik resis. Murid-murid buatlah dengan penuh kesungguhan dan kreativiti. Semoga berjaya. Baiklah murid-murid, itu dia aktiviti kita pada hari ini. Baiklah, cikgu percaya melalui video ini, murid-murid akan dapat menyiapkan aktiviti ini dengan baik dan seterusnya menghasilkan karya yang menarik. Setelah selesai, jangan lupa untuk menghantar hasil karya murid-murid kepada cikgu melalui aplikasi Google Classroom. Baiklah, sekian saja pembelajaran kita pada kali ini. Kita jumpa pada minggu hadapan. Bye!